Assalamualaikum dan selamat datang pada channel Alip Just Fix. Saya ucapkan selamat berpuasa pada semua umat Islam. Walaupun hari ini dah 30 Mei . Dah 2 minggu lebih dah kita puasa. Okey, untuk topik kita pada hari ini, kita akan rungkaikan misteri penyakit kereta ni. Di mana crank, especially pada waktu pagi susah nak hidup dan fuel consumption agak tinggi berbanding dengan hari yang sebelumnya. Dan untuk pengumuman anda, throttle body pun sudah dibersihkan dan diservis, plug 4 biji pun dah ditukar dan fuel filter pun sudah ditukar, semuanya baru. Jadi apa lagi masalah kereta ni? Apa, dan untuk pengetahuan anda lampu check engine pun tiada, tak ada warning Jadi pada poin ni, apa yang anda sedang fikirkan, apa yang anda akan bagi cadangan pada saya, anda boleh komen di ruangan komen di bawah. Anda boleh share dan anda boleh kita masing-masing bagi pendapat. Dan untuk masalah ni agak common mungkin ada orang kata fuel consumption tu bergantung pada cara pemanduan. Yes, memang betul, tapi ini adalah macam saya cakap, dia fuel consumption ni tinggi ketara berbanding dengan hari sebelumnya. Saya pun akan bawa mengikut jalan yang sama, speed yang sama, service on time, air filter, throttle body, semuanya dah di service. Jadi apakah yang anda boleh beri cadangan pada saya? Dan sekarang ni saya pun akan, kita akan, saya akan tunjukkan step by step untuk kenal pasti masalah kereta ni. Okey, untuk first stepnya, saya akan mendiagnose ECU kereta ni dengan menggunakan OBD2 scanner. Fungsi benda ni, dia akan membaca trouble code yang tersimpan di ECU, dan benda ni dia sangat membantu kita untuk dapatkan lebih banyak maklumat dan data mengenai code yang tersimpan di ECU. Jadi benda ni dia sangat penting. Dan untuk setengah kereta, walaupun lampu check engine tak naik, dan bila kita cucuk OBD ni, bila kita scan juga trouble code juga dia keluarkan. Tak semestinya kita cucuk benda ni semasa lampu check engine keluar saja. Untuk kereta pelbagainya, kita gunakan dengan pelbagai yang cara lah. Jadi saya recommend first kali diagnose dulu ECU anda. Dan kedudukan soket OBD kebanyakan kereta terletak pada bahagian bawah dashboard. Dan saya akan cucukkan OBD. Okey, hasil diagnose kita, kita ada 3 trouble code di sini, iaitu P0170 fuel trim, powertrain, P0501 vehicle speed sensor, serta P1570 juga powertrain. Dan saya yakin dua lagi, P0501 satu, serta 1570 tidak mempengaruhi penyakit kereta ni. Kalau anda nak lebih kepada lebih jitu lagi, anda clear code dulu kesemuanya, anda bawa kereta serta scan lagi sekali, dan saya pasti masalah sekarang ni adalah fuel trim yang bermasalah. Okey, jika kita pergi lebih kepada mendalam lagi, fuel trim ni dia terbahagi kepada dua, iaitu dia akan menghasilkan lagi P0171 dan P0172, di mana system to lean atau system to reach. Apa maksud ni? Ia membawa maksud ECU kereta anda, dia detect sedikit bahan petrol dipercikkan di dalam enjin anda, ataupun terlalu banyak udara yang dibawa masuk ke dalam enjin anda. Dan untuk maklumat tambahan, fuel trim ni dia boleh terjadi sekiranya kereta anda ada vacuum leaks Okey, tapi sekarang kita akan servis manifold absolute pressure sensor, MAP sensor. Apa fungsi dia? Benda ni dia akan menghantar data bacaan vacuum, suhu udara dalam intake manifold, kadar kemasukan udara ke dalam intake manifold ke ECU untuk menentukan
kadar bahan bakar dan ignition yang diperlukan oleh enjin. Apa akan jadi kalau map sensor ni dia kotor ataupun dia dah rosak? Dia akan menghantar bacaan yang tidak tepat ke ECU, sebab tu enjin akan kurang kuasa dan fuel consumption akan jadi lebih tinggi. Okey, kita pun dah tahu masalahnya adalah map sensor yang kotor ataupun yang dah rosak. Jadi kita akan servis dulu. Dan di mana kedudukan map sensor ni? Nama pun manifold absolute pressure, dan semestinya kedudukan dia pada manifold intake. Kedudukan dia, okey, dia duduk dekat atas alternator susah sikit saya nak tunjuk sebab ruang agak sempit. Ni alternator duduk dekat atas dia ni, pada bahagian intake manifold. Jadi untuk kita servis benda ni, kita kena keluarkan dia punya airflow box ni. Sangat simple, sangat mudah. Dan sekarang kita akan servis map sensor. Alright, untuk anda buat kerja ni hanya perlukan basic hand tool saja, bukan special tool yang diperlukan. Screwdriver jenis leper, bunga untuk membuka hose, T10, muncung tirus. Dan benda ni sampai dekat spray ni, cleaner ni, anda hanya perlu gunakan carburetor spray, throttle body cleaner ataupun mass airflow sensor cleaner. Jangan gunakan WD-40, jangan gunakan brake cleaner ataupun yang sebagainya. Dan untuk brand, saya tak kisah anda nak gunakan STP, CRC atau sebagainya. Dan Allen key, anda tak perlukan satu set saja. Allen key, anda gunakan size 3mm untuk buat kerja ni. Sekali lagi, saya tak ditaja oleh mana-mana produk, dan produk ini saya guna atas personal saya. Action pertama, anda kena buka dia punya airflow box dia. Jadi benda ni dia akan gunakan, saya akan gunakan T10 dan buka ada 2 bolt size 10 pada bahagian depan. Anda buka saja. Juga keluarkan bolt size 10 di sini. Dan bila dah ketiga-tiga bolt dikeluarkan, dan sekarang saya akan keluarkan dia punya box dia lah. Okey, dan anda beware sebab dekat sini dia ada washer dia. Jangan sampai terhilang. Next, di sini clamp anda kena buka dan hose. Serta dekat bawah sini pun ada lagi satu clamp, size screwdriver jenis bunga sini. Okey, sekarang saya akan gunakan screwdriver jenis leper. Saya akan buka tiup. Okey, bila dah longgar, saya akan ambil plier muncung tirus, keluarkan hose dan screwdriver jenis bunga anda looskan dia punya clamp. Okey, bila semua dah dilonggarkan, saya akan cuba goyang-goyangkan dan keluarkan. Dan dekat bahagian bawah ni, dia bersangkut dengan getah pada throttle body anda cubalah untuk keluarkan benda ni. Okey, dan dikeluarkan. Okey, seterusnya kita akan keluarkan dia punya housing dia terikat dengan 2 bolt juga size 10. Satu di sini. Susah sikit saya nak dapatkan camera angle. Dan di sini macam ni bentuk dia. Ada 2 saja, dan kemudian kita dah boleh keluarkan benda tu.
sangat simple. Sekali lagi T10 akan saya gunakan. Kemudian anda hanya perlu buka macam biasa. Okey, 2 bolt saja dekat sini. Lepas tu anda dah boleh keluarkan dia punya kotak housing dia. Okey, ini yang saya nak tunjuk. Dia terikat 2 bolt pada bahagian sini. Dan dekat belakang ni dia ada getah, dia tak ada terikat dengan apa-apa pun. Anda cuma keluarkan dia saja, bila masuk tekan saja. Sangat simple. Alright, bila dah dibuka dekat sini bahagian map sensor, anda boleh tengok benda yang kecil je. Mana ni? Ni dia. Dia terikat dengan 2 Allen key, satu di sini dan satu lagi di sini. Dan anda cuma perlu cabut soket dia. Sangat senang, anda tak perlu disconnect bateri pun. Okey, sekarang saya akan gunakan Allen key saiz 3mm Okey. Anda cuma masukkan dengan betul. Okey, buka dan saya akan loosekan lagi yang sebelah tu. Okey. Okey, saya dalam proses untuk keluarkan skru yang terakhir. Okey. Dan sekarang saya akan dengan berhati-hati goyangkan untuk cabut map sensor ni. Sangat sensitif benda ni, jadi anda kena buat dengan berhati-hati. Untuk keluarkan soket map sensor ni, anda kena tekan pada penghujung konektor, tekan dan cabut. Okey. Mungkin agak sukar sikit untuk yang dah lama tak servis benda ni. Okey, ini adalah map sensor yang tersendiri. Kalau anda tengok pada bahagian dalam ni, dia ada macam dawai yang halus Anda jangan sesekali sentuh dengan jari anda ataupun benda yang kasar, sebab benda ni boleh merosakkan map sensor. Dan sekarang saya akan bersihkan dengan menggunakan carburetor cleaner. Cuma hanya perlu spray saja. Dan sebelum tu saya akan masukkan tisu ke dalam konektor sini untuk mengelakkan cleaner masuk ke dalam soket sini. Alright, next step, saya akan bersihkan. Anda perlu tembak dengan guna kuantiti yang banyak Anda buat sehingga anda rasa macam dawai dekat dalam tu dah bersih, shiny sikit. Anda buat sampai rasa anda puas hatilah untuk servis benda ni. Saya akan tembak dari pelbagai sudut kiri, kanan, bawah, sampai benda ni benar-benar bersih. Ambil masa anda untuk buat benda ni. Okey, ini adalah map sensor yang saya dah servis. Saya tengok dekat bahagian dalam pun lebih baik, lebih berkilat, nampak lebih bersih berbanding dengan sebelum. Seterusnya saya akan bersihkan sedikit pada bahagian keliling map sensor ni, biar nampak cantik, nampak baru sikit lah. Dan seeloknya sebelum anda mulakan proses pemasangan, saya syorkan anda biarkan dikering 15 hingga 30 minit. Okey, setelah 30 minit berlalu, dah kering pun, saya akan masukkan balik konektor map sensor. Alright. Dengan kemas.
Okey, sebelum saya masukkan map sensor ni, alangkah lebih baik sikit untuk saya bersihkan dia punya lubang dia kat sini. Buang segala kotoran dekat tepi-tepi dan pada bahagian dalam lubangnya. Dekat map sensor sini dia ada o-ring eh. Kalau anda punya dah koyak ke, dah keras ke, saya syorkan anda tukar je lah yang baru. Kemudian saya akan masukkan semula map sensor ke tempat asalnya. Okey, bila anda tekan ni, anda boleh rasakan benda tu dia dah fit eh. Dia dah memang ngam lah dia masuk ke tempat dia. Kemudian saya akan ikat dua Allen key tu. Okey, untuk anda ikat Allen key ni jangan terlalu ketat eh. Kalau tak, benda ni dia senang pecah plastik benda ni. Okey, untuk ikat ni saya akan buat sedikit torque sahaja. Alright. Dan saya akan pastikan kedua-dua bolt di sini diikat dengan rapat dan soket pun disambungkan sebelum kita mulakan proses pemasangan. Okey, untuk video pemasangan ni saya tak akan tunjukkan pada anda ya, sebab proses dia agak sama. Anda cuma masukkan balik apa yang seperti proses macam anda keluarkan, dan saya akan fast forwardkan video ni. Okey, sekarang saya dah pun pasang segala part-part, komponen. Saya akan pastikan dia punya housing box di sini diikat dengan rapi. Dan anda tengok dengan secara yang cepat. Segalanya anda masuk dan diikat dengan rapat. Okey, sekarang ni saya akan cuba untuk startkan enjin kereta. Dan kita akan tengok apa yang akan berlaku. Okey, sekarang saya akan startkan kereta. Harap-harap benda ni crank dengan cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okay, sekarang ni anda boleh tengok idle eh, pada 1000 lebih sedikit, 1200. Ini adalah kira normal sebab kereta ni anda boleh tengok temperature belum dipanaskan dan kereta pun belum digerakkan. Adalah normal bila RPM anda lebih tinggi sedikit. Okey, step terakhir adalah saya akan clearkan segala forecourt yang berada di ECU eh. Okey, sekarang saya akan baca semula forecourt. Okay. Dan sekarang ni kita ada, tadi ada 3 trouble code, sekarang keluar lagi 1 code. Engine speed input circuit eh. Ini yang berkaitan dengan map sensor yang kita service tadi. Dan sekarang ni saya akan clear segala empat-empat trouble code ini. Dan saya akan cuba untuk test drive lah. Sebaik-baiknya 30 minit, 15 minit dan ke atas. Dan saya akan baca lagi buat trouble code. Sepatutnya untuk fuel trim, power train ni, dia akan hilang. Okey, sekarang saya akan clearkan code. Okey, tunggu sekejap. Dan keempat-empat kod pun sudah di-erase. Di-erase tak bermakna kereta anda dah hilang keempat-empat trouble code ini. Ini bermaksud saya hanya akan clearkan buat sementara sahaja. Dan saya akan pergi test drive selama 30 minit. Kemudian saya akan bacakan lagi trouble code di sini. Baik, semasa anda drive, anda pastikan lampu check engine light tidak akan menyala. Sekiranya menyala, anda kena
diagnose lagi sekali. Mungkin terjadi semasa kita buat cuci ataupun pasang tak rapat dan sebagainya. Dan problem sekarang pun saya dah settlekan. Okay, jangan lupa like dan subscribe sebagai tanda sokongan anda ke channel saya ni. Saya akan buat lebih banyak video. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Bye.